Begini, kita ini selama hidup ini selalu ada dua hal. Kita sedang mentaati atau kita sedang maksiat. Kita kalau kita sedang dalam keadaan taat, tentunya kita ada harapan. Yang muncul adalah rojab. Orang yang kalau orang yang baik, sholatnya benar, puasa benar, nggak menyakitin orang, berbuat baik, yang muncul dengan sendirinya, gak usah di-manage, akan sendirinya akan muncul rasa roja, harapan kepada Allah itu. Tetapi kalau kita banyak maksiat, gak usah diminta, dia muncul sendiri kok. Karena dosa-dosa itu akan menimbulkan rasa takut, namanya the feeling of guilty, perasaan berdosa. Ya, nah kalau ketika kita berbuat jahat dan tidak muncul rasa khaufnya, ini tanda tanya besar, kenapa? Berarti ada sesuatu di dalam dirimu itu. Kenapa kamu banyak dosa tapi tidak takut-takut juga? Jangan-jangan kita sudah merasa bangga dengan dosa-dosa itu. Nah, habis ngerampok diceritakan sama teman-temannya sambil tertawa terbahak-bahak, sampai diceritakan dapat kulkas dua, dapat mobil dua, sekaligus memperkosa anaknya dan ibunya dengan bangga. Kalau orang sudah bangga dengan dosa-dosa itu sudah jadi setan. Ya, ya. Jadi itu tidak usah di manage lagi, dia akan otomatis, dia banyak dosa akan menimbulkan rasa takut. Kita lagi berbuat baik, ada roja muncul. Nah, cuman sini yang mungkin kita manage ini roja yang macam mana? Apakah mengharapkan pahala, apakah mengharapkan ridho, atau tidak mengharapkan apapun? Saya pernah mengharapkan pahala, saya banyak kecewa kok. Ya, dan saya mengaku bersalah, saya meminta ampun kepada Allah ketika saya berbuat baik dan berharap imbalan dari Allah. Ya, karena ketika kita minta imbalan dari orang tua saja yang tidak sengaja melahirkan kita, orang tua nggak ada cita-cita ingin membuat kita kok. Kita terlahir sendiri, numpang lewat aja kok. Ibu bapak kita dulu tidak ada niatan bikin kita kok. Mereka niatnya senang-senang sendiri. Kita mah keluar akibat dari. Sekalipun begitu, kita merasa berterima kasih, disusuin, dicebokin, dibiayain, disekolahkan, kan gitu. Dengan jasa seperti itu saja, kita tidak sampai hati kepada orang tua berbuat baik lalu minta imbalan dari orang tua. Apalagi kepada Tuhanmu. Iya kan? Jadi pada akhirnya rojanya apa? Rojanya tidak lebih bukan minta imbalan, tapi semoga engkau berkenan. Karena semua yang kulakukan ini just because I love you. Hanya karena aku mencintaimu. Oke, yang kedua apa tadi gitu? Sama Kiai. Saya mah enggak ada urusan dengan amalan. Itu kan doa. Doa-doa wiridan silakan, tapi perlu kita ketahui bukti doamu itu sungguh-sungguh adalah perbuatanmu. Kalau kamu ingin pintar silakan berdoa Rabbishrahli sadri, silakan dibaca berapapun, tapi yang penting setiap pagi kamu berangkat sekolah. Jadi doa bil amal, bukan doa bil qaul. Itu adalah berdoa dengan amal. Ketika kita bangun pagi, menyiapkan pelajaran, PR-nya kita kerjakan semua, itulah doa kita langsung dengan perbuatan. Itu dijamin oleh Allah berhasil. Daripada hanya muter-muter tasbih, protokol kabeh tasbih. Jadi doa bil kalam itu juga penting. Doa itu mukhul ibadah. Intinya kalau kita berdoa minta sama Allah adalah satu
Kenapa mukhul ibadah, inti ibadah? Karena intinya begitu kita minta sama Allah, kita berarti memproklamirkan, aku adalah hambamu ya Allah. Yang kedua, bahwa engkau adalah Tuhanku yang layak untuk dimintai. Itu mah intinya mah. Persoalan dikabul tidak kabul terserah Allah. Allah tidak diikat oleh apapun. Allah terserah dia. Mau mengabulkan silakan, enggak juga silakan. Yang berdoa tidak dikabul ya banyak, yang tidak berdoa dikasih juga banyak kok. Orang lagi kobong sama orang Cina di Cirebon, mana banyak mana duitnya? Mereka pernah berdoa enggak? Tapi mereka bekerja keras kan? Nah berarti pengijaban itu addu'a bil af'al, dengan kegiatan-kegiatan ini. Saya kira mungkin kita mana seperti itu. Nah, apa untungnya kita berdoa? Untungnya satu, tadi intinya ya, untung gimana? Untungnya kalau kita berdoa, ketika dapat, kita merasa diberi oleh Allah. Disitulah muncul rasa syukur kita. Tapi kalau kita tidak berdoa, ujung-ujung dapat, kita tidak pernah bersyukur. Dan kita tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Itu pentingnya. Saya katakan berdoa penting. Tetapi untuk diijabah itu bukan hanya doa dengan mulut, tapi juga dengan nah, bil afal, perbuatan kita sendiri. Jadi kita jangan salah paham, ud'uni astajib lakum itu adalah bukan Allahumma Allahummanya. Nih, Pak An, Pak Hamza, Pak Edi, silakan setiap minggu Jumat bagi duit anak yatim satu orang 10.000, 100 orang, 10 orang terserah, tiap hari bagi. Nah suatu ketika Pak Edi gak datang, itu anak yatim menungguin, mana Pak Edi? Di situ mereka berdoa, mudah-mudahan Pak Edi sehat, mudah-mudahan Pak Edi datang. Sekalipun mereka tidak mengucapkan, di hati mereka ada doa, dan doa itu yang dikabul oleh Allah. Bukan doanya kia di mimbar Allahumma Allahumma ngebul kabe kan makan. Benar. Itu mah doa penutup acara. Enggak minta apa-apa itu mah. Minta amplop itu mah. Oke. Ya ketiga apa itu? Ya begini, kita jangan menyangkutkan ONH haji. Memang uang yang kita miliki apa sudah nisabnya wajib dizakati ya dong. Apakah sudah haul? Kan syarat zakat ada nisab, ada haul. Kalau belum haul, ya belum wajib zakat. Kalau belum nisab, ya belum wajib zakat. Lain dengan zakat pertanian, itu mah enggak perlu haul. Yaum hisadih, pada hari panen itu langsung berzakatnya. Kalau dagang ya nunggu. Nah, apa sih haul tuh? Haul tuh bukan tahun, sistem pembukuan. Perusahaan besar yang transnasional, perusahaan minyak ya kan, Egypt, Chevron dan sebagainya, itu yang memiliki banyak negara, enggak bisa tiap tahun tuh, minimal 2-3 tahun baru pembukuan. Nah makanya haulnya ya setiap 2 tahun. Tapi kalau kita dagang di warungan, bisa saja kita mengeditnya itu apa namanya setiap bulan. Nah makanya setiap bulan jadi haul, bisa saja itu. Kalau Alfamart tiap 3 bulan sekali ya laporan keuangannya, berarti sudah ketahuan. Itu aja kan gitu. Jadi haul itu bukan 1 tahun, tapi sistem pembukuan, tutup buku itu, sehingga kita bisa mengetahui pasti utung kita berapa, itu saja. Nah, kalau itu sudah selesai, lalu kita ber-ONH, ya sudah selesai. Jadi yang enggak ada urusan. Kalau memang dia belum bayar zakat, ya jangan dikaitkan dengan ONH, itu sudah lunas, sudah enggak usah diutek-utek lagi, itu mah haknya Nabi Ibrahim tuh. Ya kan gitu. Terus yang keempat apa? Ya kalau dapat pinjam ya berarti bukan milikmu.
zakat itu milkut tam, milkut tam. Kemudian ada haul, dibuka lagi fikihnya, ada nisabnya. Jadi kalau saya punya uang, tapi uang ini masih dipinjam sama Pak Rahmat, pinjam Pak Hamzah, dipinjam Pak An, jadi selagi belum ada di tangan, ya belum bisa dihitung zakatnya dong. Lah, kemudian juga waktu haul, waktu, maunya gini, kita nanam padi, kan zakatnya setelah panen. Karena ada tetangga lagi butuh makan, jadi saya keluarkan uang untuk zakat padi saya yang belum panen. Ya itu bukan zakat, namanya sodakoh itu mah. Ya dong. Sekarang saya sholat subuh, boleh enggak? Kita wajib belum sholat subuh? Ya belum, wajibnya nanti kalau sudah masuk subuh. Kalau sekarang kita sholat, ya bukan subuh namanya itu mah. Zakat juga sama, kalau belum waktunya bukan zakat namanya, namanya sedekah. Nah, biarkan nanti supaya ringan, ya nggak bisa. Aturannya seperti itu. Jadi ya sedekah saja, nggak seorang makin silakan sedekah aja. Jangan dihitung zakat, begitu panen ya zakat lagi. Udah seremedit loh. Iya, mau dihitung zakat lagi, iya kan begitu. Itu. Terus yang keempat apa lagi tuh? Oh, nitip gitu. Nitip barang dibayarnya ketika harga sedang tinggi, itu bukan penimbunan, tetap ada resikonya. Kalau pemerintahnya mengimpor beras dari Amerika, harganya nggak naik, malah turun. Jadi selagi itu masih ada dua kemungkinan, dan itu bukan monopoli. Itu boleh, kan kita pinjam, dia kan dijual, dia buat modal. Malah dia yang untung malah yang ditipin. Saya juga mau dikasih gitu. Betul enggak? Enak banget gitu. Lah iya, jadi itu malah menguntungkan, yang ada masalah begitu. Ini kadang-kadang orang begini. Dikiranya ihtikar, penimbunan itu diharamkan. Sehingga ketika ada orang petani beli padi sampai penuh gudang, begitu harga mahal dikeluarkan, itu haram. Kalau lu nggak belajar ekonomi, jangan ngukumin dong. Dia menunggu harga baik, ini bukan monopoli, bukan penimbunan. Kalau penimbunan monopoli itu sifatnya bermain harga, menentukan harga lain. Ini mah menunggu harga baik. Beda. Bisa rugi, bisa untung. Dan kita tidak ada yang dirugikan, kita beli kok. Dan harga juga bukan kita. Nah, yang diharam itu apa? Saya punya uang 50 triliun. 100 triliun uang saya. Begitu panen padi seindramayu saya borong semua. Harga pasaran 400, saya beli 500. Ngantri enggak nih? Ngantri semua. Majalengka saya borong semuanya. Se-Indonesia masuk gudang saya, hilang beras dari peredaran. Mau makan enggak kamu? Saya jual sekarang, tadi saya beli 500, saya jual 800. Saya menentukan, kalau enggak saya jual, kamu enggak makan. Itu yang haram tuh. Iya, hanya dalam 3 bulan uang saya dari 50 triliun menjadi 80 triliun uang saya dalam waktu 3 bulan. Itu namanya memeras, memainkan harga. Itu yang enggak boleh. Kalau menunggu harga baik mah boleh dong manusia. Ya, sok ketipan dibeli gitu pada ya, nanti sudah mahal jual lagi. Itu menunggu harga baik. Kalau harga yang baik, ya resiko dagang itu mah. Ya kan begitu. Oke, gitu aja.